Alright guys, welcome back into Regis. Ya, jadi sekarang dikeluar skin baru lagi, yaitu Starlight Special Edition 2020 untuk karya guys ya. Cuma gua gak tau, exchange-nya kita butuh 400 barang biru-biru itu ya guys ya. Gimana cara bukanya? Ya udahlah, kita sekarang langsung unlock-unlock yang pasti ini pasti butuh duit ya guys ya. Butuh 500 diamond. Kita langsung, gacha-gacha gak jelas gini. Dan besok bisa dapat batu dan gua masih collect sampai 400 ya guys ya. Ini gua udah pake 500 star by the way. Ini muter-muternya sampai kapan woi? Aduh gak kelar-kelar anjing. Buset dah, cuma dapat 50 gua. Wih gila, mahal juga anjing. Butuhnya banyak banget guys, 400. Terus gua apaan tuh 0 per 20 exchange itu apaan ya guys ya? Aduh apaan sih, gua jadi agak-agak bingung guys. Gimana sih cara dapetinnya? Ya udahlah, ini kita skip animation aja ya guys ya. Oke, dapat badge lagi. Kita dapetin sampai 400 ya guys ya. Dapetin sampai 400. Let's go. Oke, 68 lagi. Terus apa lagi? Oke, udah pakai 2000. Kita kurang berapa lagi? 244 kurang dikit lagi. Let's go. Dua udah pakai 2500. Udah kepake 3000 diamond. Udah kepake berapa lagi? Oke, udah kurang. Oke, kurang dikit lagi, kita buka yang satuan aja ya guys ya. Oke, dapat. Harusnya udah cukup dong. Udah bisa di exchange sih. Oke, tambah banyak bacot ya guys ya. Langsung aja kita beli. Let's. Oke. Tuh, apa ini? Apa ini, cok? Udah exchange aja ya guys ya. Let's go. Oke. Wih, keren ini kayaknya nih, bos. Wih, patet. Ini anjing. Keren ini, boy. Gila, sakti dan paten kali ini guys ya. Ini sih gua bakal menggila banget. Udahlah guys, kita tambah pakai bacot. Kita langsung ke dalam game aja guys ya. Tapi jangan lupa yang mau beli diamond buat beli skin kali ini, langsung aja di check and break and diamond. Langsung aja WhatsApp atau linknya gua taruh di description. Oke guys, udahlah, tambah pakai bacot. Kita langsung ke dalam game aja guys. Let's go. Wow, gila guys ya. Kita sudah mendapatkan kari kita dengan skin terbaru kita. Ini tambah pakai bacot. Kita langsung ke dalam game aja guys. Let's go. Wow, guys ya, kita gila di loading room. Kari kita terlihat sangat-sangat gila dan sangat-sangat ya guys ya. Gila sakti sih dan gitu gerak-gerak loh. Dan itu persis kayak apa ya guys ya, kayak skin Starlight Special Hayat tahun lalu ya guys ya, benar-benar spesial itu coy. Di template kari gua mantep banget sih. Dan sini ada yang seru nih, kita melawan dua Myanmar ya guys ya. Ya satu namanya Kokan, ya satu namanya Toxic Clown. Udah pasti gua pantai jadi tai si Ligo Blok ini ya guys ya. Oke. Terus dalam gamenya ini dari tampilan sih B aja sih kalau dari tampilan nih guys ya. Kayak nggak terlalu spesial kalau gua lihat tampilannya. Kita bakal lihat sama-sama efek skillnya ya guys ya. Biasanya kalau buat hero-hero macam kari kayak gini tuh yang spesial itu ketika dia itu lagi keluarin skill 1 guys. Coba nggak tahu sih sespesial apa ya guys. Kita bakal melihat ya guys ya. 1, 2, 3, oke. Kenapa jadi kayak Beyblade anjing. Kenapa jadi kayak Beyblade kayak gitu doang cok. Ya bagus sih, cuman kayak B aja gak sih guys. Waduh, ini buat ukuran skin 1 juta ini kayak B aja. Kayak gua merasa kayak kurang gimana gitu guys buat skin 1 juta ini buat skin satunya. Karena biasa kari itu sangat-sangat spesial di skill satunya ya guys. Dan gua ngerasa ini kayak gak merasa ada yang spesial dari skinnya ini loh. Apa cok, cuma gitu doang. Aneh banget ya guys ya. Aneh banget ini cok. Aduh gimana ya guys ya. Kalau ngelihat efek skin kalau ngelihat efek dari skinnya ini gak terlalu spesial di aduh goblok. Malah nyerang bayangannya loh. Tolol. Aduh, gimana ya guys? Kok kenapa? Warnanya sih bervariasi sih guys, colorful. Cuma ya, aduh benar-benar cok. Gua merasa agak sedikit kecewa ya guys ya. Tidak sebaik yang gua pikirkan ini cok. Ayo. Waduh, gua lupa. Di execute. Waduh anjing. Aduh astaga cok, gua lupa astaga. Ya ampun, dia execute anjir, gua hampir lupa cok. Gila bisa mati gua guys kalau gua. Waduh orang gila ini astaga. Ya ampun, datang lagi temennya anjing. Waduh apaan sih ini musuhnya cocok. Bantuin gua cok, ini musuh udah sange banget sama gua anjing. Sabar.
Sabar aja ya guys ya, kita bermain sabar, santai, dan perkasa dulu ya guys ya. Kita kalau main kar ini mesti benar-benar main safe sampai kita jadi guys. Karena kalau kita nggak jadi, kita dijadiin tai guys, sudah pasti guys ya. Review skin gua harus bisa untuk memenangkan pertandingan kali ini ya guys ya. Gua baik dulu deh, gua takut banget guys, gua kalkat Winifer mati jadi tai, jadi debu. Karena dia tuh pakai execute ya guys ya, anjing. Sabar, tenang guys, gua nggak akan kasih game yang mudah buat ini Winifer butuh ini guys ya. Mau gimana pun juga dia gak akan bisa nangkep gue guys. Karena refleks gue untuk melawan Winifer ini 100% guys. Gue gak akan kasih dia bisa angkat gue dengan mudah ya guys ya. Kalau kalian lihat gue dari tadi tuh belum keangkat sekalipun sama dia. Karena dia tuh bodoh guys. Gue tuh jago. Awas, santai. Kemana lagi sih tuh Winifer yang ngumpet? Aduh dia tuh pikir gue bakal ngambil god buff kali ya. Aneh banget. Oh ya ampun temen gue udah ditungguin di situ. Ya ampun link gue polos amat cok. Bisa ditangkep gitu loh, ya ampun. Aduh astaga, ini apa? Ini rame banget, ya ampun. Udahlah, ngapain sih ngejar gua terus? Goblok banget sih lu. Sabar, nice banget Hilda. So, kalau link kita bodoh ya guys, kita bakal carry link kita sampai jadi guys ya, slow aja guys. Ini by the way musuhnya saat-saat banyak lagi ya guys. Kita bakal bikin Athena ya guys ya, nanti kalau item attack kita udah pada jadi ya guys ya. Sabar. Ini Parsianya di sini. Parsianya. Woi, udah goblok banget sih. Ya ampun, untung gua jago, gua ngaki lagi. Masa gua udah majuin Parsia dia malah kabur. Aduh bodoh. Gua tuh pro ya guys. Jadi kalau misalnya Parsia nggak ulti, gua bukannya mundur malah gua tuh majuin dia. Cok, ngapain gua takut sama Parsia hero bodoh gitu ya guys ya. Aduh by the way, gua dari tadi lupa. By the way skill 2-nya ada efek ternyata guys. Kalau kita lihat seset, kayak ada garis-garis gitu doang sih, sebenarnya nggak terlalu spesial ya guys ya. Ya kalau kalian tanya gua ini bagus atau enggak, menurut gua ini terlalu standar guys ini skin guys. Kalau buat dibeli 1 juta sebenarnya kurang worth it sih. Kurang worth it ya guys ya. Gue gak menganjurkan kalian buat beli sini guys. Agak jelek sih kalau gue bilang. Gue masih lebih suka skin epicnya Kari guys. Skin epic Kari itu harga sama tapi ya jauh lah. Wey! Udahlah stop trying man. Stop trying, you are stupid bro. Lu gak bisa lah angkat gue goblok. Sini gue pancing ayo. Sini lu. Tapi pasifnya oke guys. Pasifnya tuh saat-saat berwarna. Ya ampun si tolol keangkat lagi. Siapa sih ini keangkat buru anjing. Sabar. Oke. Udah killing spree kita, brother. Dan kita mendapatkan double kill. Itu link tolol. Kenapa mati lagi? Ya ampun. Aduh, pusing gua, guys. Temen gua ini mati terus. Agak-agak goblok ya, guys, ya. Dadah, oke. Gangguin terus Parsianya. Gua farming dulu. By the way, kita langsung bikin Athena shield, guys. Gua sumpah ya, guys, ya. Gua ngeliat musuh tuh semuanya magi kayak gini. Tanpa banyak bacot, kita bikin Athena aja lah, guys. Supaya kari kita tuh jadi bukan kari-kaling yang gampang mati gitu ya guys ya. Jadi kita tuh kuat banget, bisa sustainnya tuh lama guys. Sabar, kita farming terus. Ini kita udah boleh ikut war sih guys. Karena gue benar-benar kaya banget ya guys ya. Ini musuh kalau gue burst bakal jadi tai nih guys. Tapi untuk pasif basic attacknya dan ini keren sih, oke lah. Cuma gimana ya guys, skill satunya menurut gue ini B aja ini cok. Kayak efeknya tuh terlalu datar gitu ya guys ya. Kalau kari epic tuh kayak berkilau-kilau gitu aja. Gue lebih suka cok. Sabar, jangan pada mati ya guys ya. Itu by the way, nanti ada Winifer lagi. Dia mau angkat gua. Malah lu yang kena lele, emang enak lu. Sini. Bantai lagi bro, bantai lagi. Ini kenapa? Kari gua jadi ke bantai gini anjing. Tumben kali gua apa review skin nih, malah ngebantai gini guys ya. Ini jarang terjadi guys. Biasanya gue lagi dalam posisi gue kebantai gitu. Tapi ini gue benar-benar kebantai sampai ke lubang burit musuhnya pun mati gitu kena gue ya guys ya. Mantep banget nih cok. Udah kita sekarang farming dulu sampai goblok. Kita jadiin Athena kita ya guys ya. Kalau kita udah jadi Athena nih musuh gak akan ada lagi bisa ngekill kita guys. Karena kita udah jadi Athena gue bos. Gila. Menit 6 gue udah jadi 2 item anjing. Waduh ini sih gila banget guys. Kita bikin DHS boleh kali ya guys ya. DHS guys. Supaya nih nanti kalau gue bunuh Esme tuh gampang ya guys. Jadi atau Esme tuh gak banyak tingkah gitu cok. Sabar guys. Jangan pada rata ya guys ya. Karena gue udah terlalu kuat nih. Aduh. Malah mati lagi temen gue, ya ampun. Kenapa udah posisi kita ngebantai kayak gini, temen gue tuh masih bisa aja pada rata, ya ampun. Astaga, wipe out cok temen gue. Astaga.
Astaga naga bonar gobloknya, ya ampun. Benar-benar tolol banget guys, gue tuh gak tahu kok mereka tuh kebantai gara-gara apa anjing. Gara-gara Esme ya kali ya. Goblok banget sumpah cok, masa bisa kebantai sama musuh yang bodoh dan cupu kayak gini. Untung lu pada nih setim sama gue ya guys, jadi udah pasti gue gendong kalau kayak gini cok. Ya ampun mati lagi sama Esme nya Mereka aja kebantai sama Esme, padahal kita ada Lunox loh guys. Gimana ceritanya cok itu Esme bisa ngebantai? Aneh banget anjir. Sabar lah. Hey! Stop trying lah bro, ya ampun. Itu Guinevere dari tadi tuh berusaha keras banget guys buat angkat gua anjir. Tapi sayangnya gua tidak bodoh dan tidak akan memberikan kesempatan dia untuk ngekill gua sekalipun ya guys ya. Ayo angkat gua lagi dong bro, angkat gua lagi bro. Angkat gua lagi bro. Ngapain lu ya ampun. Stop trying lah bro. Ya ampun sumpah gak ada kapok-kapoknya itu orang cocok. Ini lagi satu biji. Ngapain ya ampun. Jadi tai ini semua musuh sama gua anjing. Udah kita push aja guys ya. Gila kenapa nih review skin segampang ini guys. Ya ampun musuhnya surrender loh. Astaga cok. Ini review skin apa tai. Sampai surrender loh musuhnya loh. Ya ampun agak-agak terlalu aneh nih musuhnya guys ya. Pertama kali gua review skin musuhnya surrender cok. Aneh banget ya guys, kok menyerahnya gampang ini. Itu lagi Guinevere terlalu bodoh ya guys ya. Berusaha terus-terusan lah buat ngangkat gua. Gak bisa lah si tocil tuh buat ngekill kita. Gila aja ya guys ya. Kita MVP dengan kill 6 kematian 0. Review skin sudah terlalu mudah. Yaudah lah guys, jadi segitu aja videonya. Thank you buat semua yang udah nonton. I love you everybody. Bye.